lepas ke awan lah aku tak tahu. Tapi macam wow. Sekarang kita dekat Sabah Tea Garden Resort. Kita nak breakfast kat sini untuk hari yang kedua. Okay. Aku breakfast nasi goreng nan lapak. Amin kau meh. Apa nama ni? Wan to pedas. Yes. Tapi ni macam ni wantan ah. Ini air teh. Air teh ice lemon tea. Sabah teh Sabah apa tu? Sabah ice lemon tea. Ya, aku punya lah pun meh. Cita sikit. Yang ni teh Sabah lemon grass. Teh dia tak ada gula tapi cukup manis. Manisnya cukup ya? Sebelah kanan tu apa? Kita pasang ni. Tu apa? Tu Gunung Kinabalu. Dalam okay. So biasa korang pergi Tesco Giant, nampak teh Sabah dalam kotak je. Sekarang kita pergi tempat yang tanam, korang blend, korang tu bancuh untuk kita. So kita breakfast dulu lah. Kalau datang kat sini, benda yang wajib makan ni tak, Mi goreng dia makan mi goreng je dah sedap. Tapi kalau nak lagi sedap, aku akan tambah benda ni. Cili ni. Sebab cili ni dia pedas-pedas masam kan. Memang mantap sangat ni makan kan. Okay, jangan lupa mesti order. So rasa dia apa man? Rasa dia apa? Rasa dia okay, tadi kita dah breakfast dekat Sabah Tea Resort. So kita cakap tadi kita breakfast betul-betul kat depan ladang teh. So sekarang kita betul-betul kat ladang teh. Tu kita turun kat atas. Ni kita sekarang kat ladang teh. Itu Gunung Kinabalu. So kita boleh jalan-jalan dekat ladang teh. Nak petik, sorok letak dalam beg pun boleh. Bawa balik, rebus sini. Kalau ke Kundasang, korang kena datang ladang teh Sabah Resort. Sebab nanti korang dapat breakfast dan minum teh yang sangat awesome kat sini. Dia tak jauh pun daripada konsert Kundasang, lebih kurang 30 minit. Ya, 30 minit. Kalau tak jam lah, itu je. Okey, kita nak jalan ladang teh dulu. Sebab kita nak petik teh, kita nak berbalik, kita nak rebus sini ke KL. Sekarang kita dalam kedai souvenir dia. Boleh beli ada t-shirt, lepas tu ada barang produk teh lah. Lama pun kat ladang teh kan. Cuba kat sini kalau yang mana-mana yang acah-acah macam organik kan. Kat sini ada teh organik kan, sebab ni murah je. Untuk 40 yang puncang tu RM32. Tapi kalau yang macam tak adalah kata banyak pakai pesticide pun, tapi teh dia murah. So sini. Oh, sini. 40 uncang baru RM27 teh Sabah. So dah sampai sini takkan tak nak beli duk. Kalau kat Tesco ke pun mesti mahal gila. So jom kita beli teh Sabah banyak-banyak. Satu baru RM27. Special kat sini teh yang campur dengan lain macam pandan. Daud. Tak tahu nak tangan apa. Kita ada lemongrass ataupun kita serai. Sedap ni, kami bukai. Then kita ada ginger pun ada. Kayu manis ada. Kat sini ada tester, boleh test nanti. So harga dia satu paket untuk yang campuran ni RM9. So kita beli daun, datang. So kita beli dulu. Okay, kita dah habis dekat melawat kat sini. Cak shopping sekali. Aku beli teh hijau dengan ginger, halia, acah-acah nak kurus ataupun detox. Sebenarnya banyak aktiviti yang korang boleh buat dekat resort ni. Kita boleh melawat kilang sekali. Tapi sebab kita kesusahan masa, so kita pergi ladang teh dengan kita makan kat sini saja. So bawa kilang nanti kita nak bawa geng-geng BTP lain. Kita bawa satu korum pergi melawat kilang. So kita pergi next pula meh. Okay, jom. Sama lagi.